Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like videonya ya. Ulang tahun Hana. Selamat pagi. Sebentar lagi kita sarapan ya. Selamat pagi. Hana, kau juga sudah bangun. Hari ini kau bangun pagi ya. Ulang tahun Hana kan? Aku mau kasih kado Hana rangkaian bunga kesukaannya. Pasti dia senang. Hana mau bantu. Bantu? Kalau begitu, bawa dan tata piring di meja makan ya. Kau bisa kan? Iya. Hana rajin sekali ya. Hana 3. Oh ya? Sudah 3 tahun ya? Si Majiro dari tadi pagi, sebentar lagi juga dia pasti pulang. Dari mana? Dari... Nah, sudah pulang kan? Ini harus aku sembunyikan sampai kakek nenek datang. Kakak, makan! Tidak ada apa-apa. Ada bunga. Jangan diambil, Hana. Pakaian bunganya. Padahal pagi-pagi sekali aku bangun untuk memetiknya. Hana, semua jadi rusak gara-gara kamu rebut. Ada apa? Oh. Kakak nakal. Sudah. Yang salah itu Hana. Dia merebut bunga dari tanganku. Sudah sayang, sudah. Kita keluar dulu yuk. Aku sengaja memetik untuk kado ulang tahunnya. Hana payah. Ayah sangat mengerti perasaanmu, si Majiro. Tapi Hana itu kan masih kecil, maklumi saja ya. Tapi bikin mahkota bunga tadi butuh waktu lama loh. Kalau begitu, biar ayah membantumu ya. Benarkah? Ya, setelah sarapan, kita berdua pergi ke kebun bunga. Kami berangkat. Kamu juga. Sudah. Hana, bertengkar sampai membenci kakakmu itu sikap yang tidak baik. Kakak, tadi nakal. Rangkaian bunga tadi itu sengaja dibuat kakakmu untuk kado ulang tahunmu, Hana. Demi Hana, kakakmu sengaja bangun pagi supaya bisa membuatkan mahkota semanggi putih. Nanti kakek dan nenek akan datang kemari untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi kakak ingin merahasiakan kadonya. Kakak malas sama Hana. Jangan berpikir begitu. Si Majiro itu sayang sekali sama Hana. Benar. Iya, tentu saja. Kakakmu itu sudah sayang padamu sejak sebelum kamu lahir loh. Oh iya, ibu mau tunjukkan sesuatu. Hana menyebalkan, apanya yang jelek. Tadi itu benar-benar gak lucu. Kamu masih berpikir ejekan Hana ya? Si Majiro, sampai kapanpun kamu sayang pada adikmu kan? Soal itu. Dari sejak Hana masih di perut ibumu, kamu sudah sayang sekali pada Hana. Apa benar? Benar. Semoga cepat lahir ya. Aku ingin main terus sama adik. Kakakmu senang bicara dengan Hana yang masih di dalam perut. Keesokan harinya, begitu Hana lahir, semuanya jadi sangat bahagia. Adik perempuanku sudah lahir. Adik perempuanku bernama Hana.
Kamu berteriak seolah ingin semua orang di kota ini tahu kamu punya adik. Aku dulu begitu ya, sama sekali tidak ingat. Hana itu bayi yang kuat sekali minum ASI. Begitu ASI-nya tidak cukup. Dan waktu itu, si Majiro yang menyuapimu susu pakai dot. Kakak, baik. Iya, tentu saja. Karena si Majiro sayang sekali sama Hana. Sudah jadi. Pasti Hana senang menerimanya ya, Ayah. Karena kado istimewa pemberian dari kakaknya, sudah pasti senang. Syukurlah. Ayah, aku mau minta maaf ke Hana. Ibu, Hana mau bilang maaf sama kakak. Itu adalah sikap yang baik. Kakak. Selamat pagi. Hai Hana, selamat. Ulang tahun, ini kadonya. Kenapa, Hana? Bukan kakak. Apa? Ini salah paham. Kau menunggu kakakmu untuk segera minta maaf ya. Kau memang anak yang hebat, Hana. Maaf. Tidak apa-apa. Jangan dipikirkan. Kita tunggu saja si Majiro. Kami datang. Tadi kakak marah-marah, maaf juga ya. Si Majiro, kado. Iya, ini. Yang ini juga. Aku dan ayah yang merangkai mahkota bunga loh. Kamu cocok sekali, Hana. Bagus. Kakak, terima kasih. Sayang kakak. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Hana, selamat ulang tahun. Hana, ayo sayang, sekarang tiup lilinnya. Iya, kakak ikut. Hana siap-siap ya. Satu, dua, Nah, sekarang waktunya foto keluarga. Ayo semua berdekatan. Siap ya, senyum. Berita selanjutnya. Bakti Sosial Sukarelawan Dewasa Muda tahun ini adalah bersama-sama membersihkan panti jompo. Kenapa mereka bekerja di sana? Ini hari kegiatan dewasa muda. Dewasa muda itu apa? Penghargaan untuk orang dewasa dan muda. Dewasa. Orang-orang yang baru masuk usia dewasa dengan sukarela melakukan bakti sosial. Itu Hana juga. Kalau Hana ini kan masih terlalu kecil, jadi kakak yang akan jagamu. Sini Hana, biar kakak yang mengerjakan. Tidak. Kakak bisa, pasti cepat selesai. Bentuk bintang, bulan, satu lagi segitiga. Nah, selesai kan? Serahkan saja pada kakak, karena kakak sudah dewasa. Wah, Hana, lihat, tumpah kan? Sekarang biar kakak suapi saja ya. Nah, buka mulutmu. Pintar, kunyah ya. Ada apa sih, Majiro? Mulai sekarang, aku jadi orang dewasa. Untuk menjaga Hana, serahkan saja padaku. Oh, begitu ya? Tugas orang dewasa itu merepotkan loh. Tidak masalah. Nah, Hana, waktunya untuk tidur siang. Hana belum ngantuk. Jangan. Hana kan masih bayi. Hana bukan bayi. Kalau banyak tidur, nanti bisa cepat besar loh. Kalau kakak?
kalau kakak ini kan sudah besar. Nah, Hana, sekarang kakak nyanyikan lagu Nina Bobo ya. Tidurlah, Hana sayang. Si Majira! Eh, teman-teman? Si Majira! Kita main ke taman yuk. Iya, aku ikut. Hana, kakak mau main di taman dulu. Kamu jadi anak yang baik ya. Hana mau ikut. Ini urusan anak besar. Hana tidur siang saja. Nanti kalau kakak pulang, kita main lagi ya. Dah! Kakak curang! Sekarang giliranku menendang ya. Siap? Ya, siap. Hujan! Hehe, orang dewasa itu main bola sambil hujan-hujanan. Tidak apa-apa. Oh ya? Aku tidak suka basah-basahan. Kalau main di dalam rumah saja bagaimana? Ya, aku juga setuju. Kalian tidak berani ya? Si Majiro memangnya tidak takut hujan? Aku tidak takut, soalnya kan sudah dewasa. Apa? Sejak kapan kau jadi dewasa? Mulai hari ini. Tapi kalau basah kehujanan bisa masuk angin loh. Tidak masalah, karena sudah dewasa. Orang dewasa tidak masuk angin ya? Itu benar, aku tidak akan masuk. Tukan! Terima kasih banyak ya. Bagaimana? Mau makan sesuatu? Ya, hangatkan badanmu dulu dan banyak istirahat ya. Besok bisa sekolah tidak ya, Bu? Besok izin tidak masuk dulu satu hari. Tadi dokter Kabaya bilang begitu, kan? Ah, membosankan. Kau harus sabar. Pasti cepat sembuh. Iya. Hana, mau main sama kakak. Nanti saja kalau kakakmu sudah sembuh ya. Nah, coba lihat. Ini. Kelihatannya panasnya sudah turun. Jadi besok bisa masuk sekolah ya? Iya, bisa. Kakak. Kalau kau di pinggir saja tidak apa-apa. Wah, asik. Ada apa, Hana? Hana mau melawat kakak. Wah, kakak sekarang jadi bayi kecil. Hana orang dewasa. Hana suapi. Hah? Tapi kakak bisa makan sendiri kok. Jangan. Kakak. Ayo, dikunyah. Hana, kalau bubur itu tidak bisa dikunyah. Aku yakin sekarang di sekolah pasti waktunya makan siang. Anjimamnya si Majiro bagaimana ya? Mungkin besok sudah masuk sekolah lagi. Nanti kita jenguk dia yuk. Benar juga. Kakak, bobo siang ya. Tapi kakak tidak mengantuk. Harus bobo siang. Kalau tidur, kakak tidak perlu pegang boneka. Kakak, bobo sama boneka. Iya. Si Majiro? Ibu ke tetangga dulu ya. Kamu jaga rumahnya. Iya, Bu. Hana, kamu pasti kecapean merawat kakak, kan? Wah, apa itu ibu? Bukan ibu. Lalu siapa? Jangan-jangan pencuri. Bagaimana ini? Kakak. Shh. Hana, jangan bersuara dulu. Kakak. Siapa? Bagaimana keadaanmu, si Majiro? Ayah. Ayah. Kenapa ayah pulang?
Ada waktu istirahat sebentar, jadi ayah mau lihat keadaanmu. Ayah bikin deg-degan saja. Maaf ya, maaf. Maksudnya biar tidak mengganggu, jadi ayah langsung masuk. Simajiro! Ada teman-temanmu menjenguk. Ada ayah. Ayah mampir sebentar lihat Simajiro. Kau kenapa, Simajiro? Aku kaget waktu ayah datang. Aku kira ada pencuri. Wah, kau keren juga ya, Simajiro. Kakak, memang keren. Kakak, melindungi aku. Oh, ya, hebat sekali. Kamu melindungi Hana ya? Cuma kebetulan saja. Oh ya, Hana. Tadi kakak dengar kamu bilang kalau kakak itu keren ya? Kakak, bobo siang. Aku tidak mau. Sudah, ikuti saja perintah adikmu ini ya.